Ya Jikalau negara kita aman, negara kita damai, negara kita sentausa, ya tentu ini berpengaruh kepada ibadah kita. Kita bisa ibadah dengan tenang, ibadah dengan nyaman. Kalau negara kita aman, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kalau situasi negara kita tidak baik? Satu contoh saudara kita Muslim yang ada di Palestina sana, mereka ibadah dengan dibayang-bayangi ketakutan yang luar biasa. Mungkin mereka mendengar suara bom itu biasa. Tiap hari mendengar suara senjata, tiap hari mendengar suara meriam, suara nuklir, bahkan mungkin tempat ibadah mereka dijaga oleh kaum-kaum zionis, dan berapa banyak mereka yang mati ketika beribadah ditembak dari belakang. Itu pun banyak, kayak apa ibadah di tempat yang tidak aman seperti itu. Dan kita berdoa kemudahan-mudahan saudara kita di Palestina oleh Allah dijaga. Negara yang diberikan keamanan dan diberikan kemerdekaan. Dan kita bersyukur kepada Allah kita pun hidup di Indonesia di zaman yang sudah merdeka. Indonesia pun sama dulu seperti Palestina ketika dijajah Belanda, Jepang. Orang tua-orang tua kita, ulama-ulama dulu yang hidup di masa penjajahan. Mungkin setiap hari mereka mendengar suara bom, suara meriam, suara senjata, suara nuklir, bahkan mungkin tempat ibadah mereka juga dijaga oleh tentara Belanda, tentara Jepang. Bagaimana ibadah di situasi negara yang seperti itu? Alhamdulillah, Allah menghidupkan kita di situasi negara yang sudah merdeka. Negara yang aman sentosa dan kita bisa beribadah dengan maksimal. Ini yang patut kita syukuri. Dengan negara yang aman damai kita bisa beribadah dengan maksimal. Selain dari itu juga kita minta kepada Allah agar negara kita ya, diberikan pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang takut kepada Allah. Pemimpin yang taat beragama, taat kepada rasulnya, sehingga karena dia takut akan dosa, dia bisa berbuat adil kepada rakyatnya. Dia berjuang untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan partai dan golongannya, tapi semua rakyat menjadi tanggungannya, membawa rakyatnya kepada kemaslahatan dan kesejahteraan. Kita juga bermohon ya Allah jangan sampai Indonesia dimunculkan pemimpin yang seperti seperti Firaun ya, seperti Namrud, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menindas rakyatnya. Jangan sampai ya. Tetapi baginda Rasulullah menganalisa, memprediksi dalam hadisnya, saya ala ummati zamanun. Akan terjadi nanti satu zaman di tengah-tengah umatku kata baginda rasulullah yang mereka akan diberikan kondisi yang sangat mencekam. Ruasa uhum kal aishad, wazara uhum kal ziyab, wakuda uhum kal kilab, kal sirunas, yau kal agnam kata baginda rasul. Satu saat nanti akan hadir di tengah umatku satu zaman ru'asa uhum kal asyad akan muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa subhanallah akan muncul di tengah-tengah umatku satu zaman di mana ketika itu akan muncul pemimpin yang mentalnya karakternya perilakunya kal asyad seperti singa Nah, kita bisa bayangkan singa seperti apa karakteristiknya. Ganas, buas, suka memakan, suka menerkam mangsanya. Singa itu kan bisa dikatakan raja rimba ya. Raja rimba singa itu. Raja dikatakan padahal secara fisiknya singa itu kecil dibanding gajah, dibanding kerbau, dibanding sapi dibanding badak singa itu yang kecil badannya cuma kan dia punya power punya kekuatan sehingga dia menjadi raja rimba hewan yang paling ditakut-takuti oleh hewan yang lain itu singa selain daripada macan ya Singa itu menjadi raja hutan, raja rimba itu bukan karena dia benar. Bukan karena pemilihan, padahal yang namanya hutan itu nggak pernah mengadakan pilkada tidak pernah mengadakan pemilihan pemimpin. Tapi yang namanya singa nggak peduli ada pemilihan atau tidak, saya benar atau tidak. Yang penting saya punya kekuatan, saya punya power, dia raja. Raja rimba. Karena dia menjadi seorang raja karena memiliki kekuatan, bukan karena kebenaran. Nah akhirnya apa ketika sang singa ini menjadi raja rimba, raja hutan, rakyat-rakyat hutan yang mestinya dia lindungi malah dia makan dia terkam. Kambing rakyat hutan diterkam oleh singa. Rusa rakyat hutan diterkam oleh singa. Sapi rakyat hutan diterkam oleh singa. Zebra rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibat dari pemimpin yang muncul bukan karena kebenaran, bukan karena dia menjadi pemimpin yang baik, bukan karena ilmunya, tapi kan dia punya kekuatan, punya pendukung yang kuat. Dia naik sebagai raja, sebagai pemimpin yang akibatnya rakyat bukan dilindungi, bukan disejahterakan, malah diterkam, dimakan, seperti Firaun. Firaun itu raja. Tapi dia suka merekam rakyatnya. Berapa banyak kaum Bani Israel di Mesir waktu itu yang mati akibat kezoliman dari Firaun ini? Indonesia, kalau punya pemimpin seperti ini, kiamat. Pemimpin yang menindas, pemimpin yang mementingkan kepentingan sendiri, dia mengeluarkan undang-undang yang memberatkan rakyatnya. Undang-undang yang menzolimi rakyatnya dia peduli. Dia nggak peduli yang penting dia bisa nangkring sebagai pemimpin. Luar biasa. Ingat ya. Menjadi pemimpin itu sama seperti ya. Menikmati kenikmatan yang sesaat. Ya. Apalagi sekarang di Indonesia. Hanya boleh dijatah lima tahun. Presiden lima tahun. Gubernur lima tahun. Bupati wali kota lima tahun sebentar tetapi penantian hisapnya begitu lama. Di daerah yang dia pimpin ada satu orang saja yang gak kejamah. Dia kelaparan dan dia gak memberikan makan. Satu orang saja. Maka beban dosanya akan dipikul oleh dia. Satu orang. Bagaimana kalau satu negara banyak rakyat yang tidak terpelihara. Banyak rakyat yang tidak disejahterakan. Banyak rakyat yang kekurangan kemiskinan. Sementara dia kenyang sendiri, makmur sendiri, hebat sendiri. Maka pemimpin yang seperti ini azabnya berat. Azabnya berat. Kenapa? Ia ya, satu orang pun menjadi tanggungan dia. Kalau sampai satu orangnya dilalaikan, diabaikan atau dia ter terlupakan ya di luar jangkauan kemampuan dia memantau ya sekarang kan sudah banyak aparat-aparat yang bisa memantau kondisi rakyat sampai ke pelosok pelosok ya aparat desa yang bisa memantau bagaimana kondisi rakyatnya tapi yang jelas pemimpin harus bertanggung jawab dan akan dimintakan pertanggungjawab terhadap kondisi rakyatnya saat dia memimpin ini yang saya maksud adalah kenikmatan yang sesaat. Nikmatnya nggak seberapa, senangnya nggak seberapa, sebentar. Tapi nanti hisapnya sangat begitu lama. Di padang masyar nanti. Ru'asahum kal asyad. Kita berlindung jangan sampai diberikan pemimpin yang seperti singa. Kalau pemimpin sudah seperti singa. Maka uhum kazi'ab maka pelayan-pelayannya, pembantu-pembantunya, setap-setafnya, kaziab mentalnya akan seperti serigala. La haula wa la illa billah. Pemimpinnya seperti singa, anak buahnya seperti serigala. Ya nyetel ini nyambung. Pemimpinnya baik, belum tentu anak buahnya baik. Apalagi pemimpinnya tidak baik, anak buahnya ikut tidak baik. Ini efek dari munculnya pemimpin kal Aisyad. Seperti singa, maka anak buahnya. Ya. Pembantu-pembantunya, ajudan-ajudannya, maka mereka seperti serigala. Bagaimana sih mentalitas serigala itu? Di serigala itu binatang yang licik dia itu binatang yang licik liciknya bagaimana serigala itu dia suka berpura-pura ya maka ada istilah serigala berbulu domba ini mental orang yang tidak punya kemampuan tidak punya power tapi dia nebeng ke orang lain itu jadi serigala itu kalau dia mau makan kambing dia pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Dia mau makan rusa, dia berpura-pura jadi rusa, berpura jadi orang yang baik. Kemudian diterkam, kalau mangsa sudah lengah baru dia terkam. Kenapa? Serigala tidak punya kekuatan seperti seekor singa. Sehingga dia hati-hati ketika menerkam itu, dia berpura-pura baik. Ini mental orang-orang munafik itu ramah, tamah, baik, sopan, kelihatannya berwibawa, melindungi, padahal di belakangnya menikam itu. Serigala seperti itu. Dia pura-pura baik, pura-pura alim, ya pura-pura dia tuh damai, ya. sopan santun, beradab, tapi itu kulitnya saja. Sesungguhnya dia ingin menerkam mangsa. Ya. Berpura-pura Demi untuk menerka mangsanya itulah sifat daripada Serigala. Kalau pemimpin sudah seperti singa, pembantunya seperti Serigala. Wa ohum kata baginda Rasul. Akan muncul hakim-hakim ya. penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Na'udzubillah akan muncul penegak hukum yang mental seperti anjing kata Baginda Rasulullah. Apa mental anjing itu? Ya anjing itu namanya juga anjing ya. Dia akan nurut kepada siapapun yang memberi dia hadiah itu anjing. Dia akan melakukan apapun yang diperintah kepada orang yang dia memberikan hadiah itu anjing. Ya namanya juga anjing, kalau dia disujaga rumah, anjing itu nggak bisa tahu ketika ada orang datang apakah dia tamu, apakah dia malik, anjing nggak tahu. Jadi walaupun ada orang yang datang dia tamu, tapi nggak bawa apa-apa, nggak -apa, bawa hadiah, nggak bawa makan, nggak bawa daging, pasti digonggong anjing. Nggak tahu bahwa dia tamu itu. Sementara walaupun yang datang itu maling, pencuri, perampok, tapi kalau dia bawa daging, bawa tulang, bawa hadiah, anjing pasti diam, tuh, nggak bakal menggonggong. Sehingga anjing itu punya prinsip, siapapun yang memberi saya hadiah, memberi saya daging, dialah majikan saya. Apa kata majikan saya, itu yang saya lakukan. Kalau penegak hukum sudah seperti ini mentalnya, maka rusaklah hukum di negara kita. Dia nggak objektif mana yang harus saya bela, mana yang harus saya abaikan. Walaupun dia statusnya orang yang bersalah, tapi dia punya uang, punya kekuasaan, punya harta bisa bayar dia mahal, dibela mati-matian. Tapi ini dia orang benar, dia orang jujur apa adanya. Tapi dia orang miskin, nggak punya harta, rakyat kecil dibela buat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Kan rusak kalau seperti ini. Tapi kalau penegak hukum dia objektif. Biarpun dia rakyat kecil, dia orang miskin, orang nggak berada. Tapi dia benar, harus saya bela. Harus saya bela. Ini namanya penegak hukum sejati dia hanya tidak hanya mengedepankan kebutuhan pribadi, keuntungan pribadi, tapi dia mengedepankan juga kemaslahatan daripada masyarakat. Kita rakyat kecil akan percaya kepada aparat. Kita yakin mereka orang baik-baik selama mereka bisa bertugas dengan baik. Bisa tegakkan keadilan, yang salah ya dihukum, yang benar ya dia lindungi. Jangan dibalik. Yang salah dilindungi, dibela-bela. Yang benar malah dihukum, dikurung, dipenjara, dihujat dan sebagainya. Difitnah. Kita berlindung dari, dari seorang penegak hukum yang seperti ini. Ini efek daripada tadi. Ru'asahum kal asyad. Akibat munculnya pemimpin yang seperti singa. Pembantunya sebesar serigala, maka muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Kita bersyukur di negara kita masih banyak ya, hakim-hakim yang soleh, jaksa yang soleh, polisi yang soleh di Indonesia masih banyak, yang mereka bisa berbuat adil seadil-adilnya. Ya walaupun masih banyak ya, mereka para oknum yang mempermainkan hukum. Yang menjadikan hukum seperti pisau, tajamnya ke bawah, giliran ke atas, tumpul. Yeah. Jangan sampai hukum seperti pisau. Yeah. Kalau yang salah itu orang gede, yang salah itu pejabat. Ya. Hukum gak mempan di sana, banyak alibi, banyak alasan. Dicarilah pasal-pasal yang bisa meringankan, yang bisa membebaskan. Tapi begitu yang berbuat salah, orang kecil, wong cilik yang gak punya kekuatan ditindas langsung diproses, ya, langsung digelandang ke penjara. Yang bikin salah rakyat kecil langsung ditindak gitu. Dan kata Baginda Rasulullah, kehancuran umat-umat terdahulu, umat Bani Israel hancurnya umat-umat terdahulu. Faktornya adalah ketika yang gede berbuat salah mereka nggak dihukum, saat yang kecil berbuat dosa langsung ditegakkan hukum itu. Ini penyebab hancurnya umat terdahulu. Allah hancurkan mereka karena mereka sudah mempermainkan hukum. Yang gede berbuat salah didiamkan saja, dibela, ditutupi soalnya dia enggak bersalah. Seakan-akan dia nggak berbuat salah. Giliran yang kecil berbuat dosa dicari pasalnya. Bahkan segera mungkin diproses. Ya, tanpa adanya rasa kasihan, rasa iba, rasa kemanusiaan. Ya, ini kan suatu kondisi yang kita sangat berlindung kepada Allah. Jangan sampai dimunculkan seorang penegak hukum yang seperti anjing. Kasirunas. Yaumaidin kal agnam kata baginda Rasulullah. Kalau pemimpin sudah seperti singa, kemudian pembantunya seperti serigala, penegak hukumnya sudah seperti anjing, maka ketika itu akan muncul manusia, manusia yaumaidin kal agnam, orang-orang yang seperti kambing kemudian ya, masyarakatnya akan seperti kambing. Ini kondisi yang sangat tidak baik ini. Pemimpinnya seperti serigala, pembantunya seperti Eh, pemimpin seperti singa, pembantu seperti serigala, penegak hukum seperti anjing, rakyatnya seperti kambing. Bagaimana kambing itu? Ya kambing itu kan binatang yang nurut, ya nggak punya alternatif itu. Digiring ke sana mau, digiring ke situ yang mau, dibawa ke lapangan yang nurut, dibawa ke sungai juga mau. Kambing itu hewan yang nurut. Ya. Dia nggak bisa protes kambing. Ya. Diberikan rumput jadi diberikan kulit kacang ya dimakan, ya. diberikan jerami ya dia makan, kambing nggak bisa protes. Ya. Kemana dia dibawa pasti satu suara embe itu. Dibawa ke sungai dia bilang embe, dibawa ke lapangan dia bilang embe, dikasih rumput dia bilang embe, dikasih apapun ya embe. Tidak ada pilihan lain selain nurut ya selain diam dan nurut. Nah ini bahaya. Karena dia nggak punya power. Apalah daya rakyat kecil nggak punya kekuatan. Hanya bisa pasrah, pasrah, dan pasrah. Dia hanya punya satu kekuatan, yaitu doa. Tapi jangan lupa ya. Doanya orang yang teraniaya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya orang yang dizolimi menggetarkan aras, didengarkan oleh Allah, diijab oleh Allah. Kita harus hati-hati. Pemimpin kalau sudah zolim kepada rakyatnya, nggak terima itu rakyat dizolimi dan dia berdoa kepada Allah, segalanya bisa terjadi. Karena doanya orang yang terzolimi makbul. Doanya yang teraniaya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah modal kita rakyat kecil yang gak bisa berbuat apa-apa. mau melawan kita nggak punya kekuatan. mau protes kita pasti ditangkap. Ya. Kita hanya punya doa. Kita punya Allah dan Allah malikin nas raja manusia yang bisa membolak-balikan kondisi manusia. Itu modal kita doa. Hati-hati ya. jika kita menjadi pemimpin ya hati-hati. Jika kita menjadi pemimpin, jangan sampai ada rakyat yang kita tindas. Kalau mereka kita tindas, kita zolimi, dia berdoa untuk kejahatan kita. Wah, selesai urusan. Apalagi kalau di negara kita banyak anak-anak yatim. Yang nasibnya terbengkalai, nasibnya nggak di nggak dipelihara, nasibnya terlunta-lunta, dia nggak mendapat jaminan masa depannya melalaikan anak yatim dan dia berdoa makbul doanya itu. Jadi kita jangan sampai diberikan kondisi negara seperti ini. Kita ingin negara baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negara yang tayyib, negara yang baik. Warabun ghafur ya. Dan negara yang diberikan ampunan, diberikan ghafur, ya, ampunan dari Allah Subhanahu.